Bedo Deso Mowo Coro adalah sebuah peribahasa Jawa yang artinya beda desa, berbeda cara atau adatnya. Namun, adat yang dipergunakan masyarakat petani Desa Wringin Agung Kecamatan Gambiran masih kental. Salah satu yang masih dipertahankan yakni ritual buka sawah atau petik sungai. Merupakan sebuah tradisi para petani untuk mengawali masa tanam padi yang menjadi syarat mutlak dan disakralkan. Budaya ini sudah dilakukan secara turun-temurun atau generasi ke generasi yang dikelar dengan kenduri nasi tumpeng. Tradisi ini sebagai bentuk wujud syukur atas rahmat dan kenikmatan yang diberikan Tuhan, sekaligus sebagai mencari berkah dan keselamatan serta tolak bala. Pak, ini dalam melaksanakan ritual apa, Pak? Ritual selamatan tahunan. Oh, selamatan. Setiap bulan 12. Tujuannya apa, Pak? Buka tanah, buka nyawa, lekong dua, buka nyawa. Oh, bukan masalah sungai ya? Ya, hanya selamatan dam ini. Oh, selamatan dam ya. Selamatan air lah. Ya, petik, petik, petik kali ya. Petik kali, biar tanamannya selamat. Sejauh mana panjangnya sebagai penampung aspirasi? Ini khususnya untuk para petani ya, dalam kegiatan untuk ritual ini, Bu. Ya, memang saat ini adalah ritual selamatan supaya hasil panennya benar. Harapannya hasil panen dalam menggarap sawah bisa berjalan lancar dan hasil panen pun dapat meningkat. Kepala Desa Wringin Agung Kondang Suryani Murat mengatakan, puluhan petani yang memiliki lahan di sekitar lokasi tersebut, salah satunya anggota DPRD Banyuwangi dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Yayu Banar Sri Pangayom. Menurut Joko Tirto Marjono, sangat penting untuk mengetahui kondisi irigasi. Pasalnya, irigasi yang lancar sebagai faktor utama percepatan pertumbuhan tanaman. Tim Liputan Banyuwangi Hits melaporkan.